Some time ago, we arrived on this planet after a very long journey. We had found a planet with air and water and life. I stole some of our precious Vorelia and gave it to my two favorites, Adam and Eve. Let's do this. Next stop, Earth. Wow. Shit. Hey! I will say something. Shut up! Sieg Heil! Mutafikas! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film Iron Sky yang kedua, yaitu Iron Sky The Coming Race. Film ini akan menceritakan keadaan pasca perang nuklir di bumi, serta jawaban kenapa Nazi di bulan bisa memiliki teknologi canggih, seperti pesawat angkasa ataupun membangun tambang helium 3. Nah, buat teman-teman yang belum nonton film pertamanya, link ada di deskripsi. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di ending film sebelumnya, setelah pasukan bumi berhasil membombardir markas Nazi di bulan, negara-negara di seluruh dunia malah saling berperang. Gara-gara mereka itu rebutan tambang helium 3 milik Nazi di bulan, dan berakhir dengan terjadinya perang nuklir, yang secara perlahan akan menghancurkan permukaan bumi serta memusnahkan sebagian besar umat manusia. Di tengah peperangan yang berkecamuk, Presiden Amerika yaitu Stephanie diam-diam mengungsi ke sebuah fasilitas rahasia di Antartika. Sampai di sana, Stephanie secara mengejutkan bisa merubah tangannya menjadi tangan reptil, lalu membuka pintu biometrik di lantai menuju tempat pengungsian. Sementara, sekitar 2.000 warga bumi lebih memilih pergi ke bulan menggunakan kapal angkasa celestial, yang kelak mereka akan menetap di sana serta hidup berdampingan dengan para mantan Nazi. Scene kemudian pindah ke tahun 2047, atau 29 tahun sejak kiamat nuklir, di mana manusia bumi dan manusia bulan masih hidup dalam kedamaian. Semua itu berkat kepemimpinan Anita yang memperlakukan mereka dengan sangat baik. Hanya saja, setelah James meninggal dunia, Anita berjuang keras memimpin warganya seorang diri. Untungnya, dari pernikahan keduanya, mereka itu dikaruniai seorang putri bernama Obi, seorang gadis pemberani, cerdas, dan kerap diandalkan sang ibu membantu menyelesaikan masalah-masalah penting. Suatu hari, mereka dikejutkan dengan kedatangan pesawat asing mendekati pangkalan. Tapi jika diperhatikan, pesawat itu terlihat oleng dan tidak bisa dihubungi. Anita meminta tentara menembak jatuh pesawat tersebut, karena dianggap membahayakan dan dikhawatirkan akan menabrak landasan perang. Akan tetapi, Obi nggak setuju, karena ada manusia di dalam pesawat tersebut. Lalu Obi pergi ke atas pangkalan menggunakan kren raksasa, kemudian menangkap pesawat itu sebelum jatuh ke bawah. Kemudian dari dalam pesawat tersebut keluar seorang pilot bernama Sasha, diikuti rombongan warga bumi dari negara Rusia. Nah, mereka ini adalah para penyintas yang selama ini hidup di tengah kehancuran bumi. Hingga suatu ketika, Sasha menemukan piring terbang milik Nazi lalu memperbaikinya. Dan pesawat itu sudah diprogram untuk kembali ke tempat ini secara otomatis. Akan tetapi, Anita terlihat kurang senang dengan kedatangan mereka. Karena sejak kedatangan para penyintas 29 tahun yang lalu, pangkalan ini sudah penuh dan persediaan semakin menipis. Selain itu, sistem penyokong kehidupan juga mulai rusak. Anita khawatir oksigen tidak cukup untuk semua orang. Lalu Obi meminta agar sang ibu berbaik hati mengizinkan mereka tinggal. Banyak wanita dan anak-anak dalam rombongan tersebut, setidaknya sampai mereka itu menemukan solusi selanjutnya. Apa boleh buat, Anita pun terpaksa menuruti permintaan Obi. Tapi dengan syarat mereka ditempatkan di ruangan khusus dengan penjagaan ketat. Ia tidak ingin ada oknum tidak bertanggung jawab merusak tempat ini. Setelah itu, Sasha menghampiri Obi. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan pesawatnya. Menurutnya, Obi itu sangat keren dan berani. Sasha berterus terang kalau ia menyukai gadis sepertinya dan berharap bisa saling dekat satu sama lain.
Sejak bulan dibombardir pasukan bumi 29 tahun yang lalu, bulan menjadi tidak stabil dan sering terjadi gempa, yang menyebabkan mesin penyokong kehidupan sering mengalami malfunction. Tekanan udara juga menjadi tidak stabil yang membuat orang-orang sulit bernafas. Untungnya, Obi itu diberkahi kemampuan engineering, jadi dalam keadaan darurat, Obi sangat bisa diandalkan. Now let us pray for our Holy Father Steve to shed light on us. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, muncul sebuah ajaran baru yang disebut Jobsism, yaitu aliran penyembah Steve Jobs yang dianggap sebagai dewa berkat sistem tertutup dan teknologi yang ia ciptakan. Para jemaah Jobsism punya kuil keagamannya sendiri yang disebut dengan Kuil Apple. Dan untuk berdoa sehari-hari, mereka itu menggunakan e-prayer, sebuah tablet Android berisi surat-surat layaknya kitab suci. Look at your e-prayer apps. Holy Steve, who art in the cloud, hallowed be thy designs. Thy will return as the CEO. It is a closed system. Lalu, seorang pemuka agama bernama Donald menyebut sistem tertutup yang diciptakan sang dewa adalah yang terbaik. Sebuah sistem yang akan mengantarkan manusia pada harmoni, keseimbangan, serta integrasi iman yang solid. Tidak seperti sistem terbuka yang dimiliki kompetitor yang mudah dirasuki iblis serta kesesatan. Ya, maksudnya itu iOS yang konon katanya sistem teraman dan tertutup. Versus Android, sistem terbuka yang bisa pakai aplikasi bajakan. Jadi, para jemaah dilarang memodifikasi perangkat miliknya dengan alasan apapun. Setiap perangkat yang mereka pakai sudah ditanam sebuah bom. Jika ada yang ketahuan, maka perangkat itu akan meledak seketika. Lalu Donald mulai melakukan scanning perangkat dan menemukan seorang jemaah telah melakukan jailbroken pada handphonenya. There is somebody here who does not appreciate flawless design. Let me see your phone. Jailbroken. Donald pun bertanya, apakah ia tidak puas dengan wallpaper standar yang diberikan atau tema ala kadarnya? Dan sebagai hukumannya, Donald mengaktifkan bom itu dan menewaskannya seketika. Have a nice afterlife. Obi yang kebetulan melihatnya menjadi marah, lalu menghancurkan pintu kuil dan mengancam akan merubah password WiFi jika mereka terus meledakkan orang tidak bersalah. How long you think your system will hold up if I change the WiFi password? Huh? Apa boleh buat, Donald pun terpaksa membubarkan jemaahnya. Karena tanpa internet, Donald jadi nggak bisa nonton channel ruang film kesukaannya. Nah, rupa-rupanya, Obi datang ke kuil ini karena mencari ibunya yang juga seorang Jobsism. Diketahui, Anita saat ini tengah sakit keras dan lebih sering menghabiskan waktu di tempat ini. Akan tetapi, daripada tidak berbuat apa-apa, Obi meminta sang ibu membantunya mencari solusi bagaimana cara mempertahankan pangkalan. Di luar sana, orang-orang itu mulai jatuh sakit karena sistem oksigen mengalami kerusakan. Jika dibiarkan, mungkin dalam waktu 3 tahun ke depan, penduduk bulan akan musnah. Commander? Hello, Malcolm. Tak lama kemudian, datang seorang prajurit bernama Malcolm memberi laporan harian. Malcolm ini adalah kepercayaan Anita. Ia juga seorang pria baik dan berharap Obi mau menikah dengannya. Tapi ya, gadis tomboy itu menolak karena lagi nggak kepengen pacaran. Setelah itu, Obi melanjutkan perbaikan pada pesawat angkasa Celestial yang digunakan penyintas bumi untuk pergi ke bulan 29 tahun yang lalu. Pesawat itu sebenarnya masih utuh, tapi sayangnya banyak komponen rusak dimakan usia dan Obi kesulitan memperbaikinya. Lalu ia mendatangi pesawat angkasa milik Sasha, barangkali bisa menemukan sebuah petunjuk. Namun tiba-tiba muncul sosok misterius berjubah hitam keluar dari dalam pesawat. Karena curiga, Obi diam-diam mengikutinya. Tapi anehnya, sosok itu berjalan menghindari patroli seakan tidak ingin ditangkap. Lalu ia masuk ruang kerja mantan pimpinan Nazi sebelumnya. Sialnya, Obi malah ketahuan lalu dipukul hingga pingsan. Ketika sadar, Obi melihatnya sedang sibuk mencari sesuatu di dalam ruangan. Dan setelah menemukannya, ia memakannya. Lalu lehernya terlihat menyala kekuningan. Dan ternyata sosok itu adalah Wolfgang, sang pemimpin Nazi yang kukira sudah tewas di film pertamanya. Jadi, selama 20 tahun ini, ia tuh terjebak dan bertahan di bumi sambil menunggu kesempatan bisa kembali ke bulan. Lalu Wolfgang berkata, manusia itu adalah kesalahan terbesarnya. Makhluk yang doyan menghancurkan satu sama lain, bahkan penciptanya, kemudian menampar Obi. All you want to do is destroy what I created!
Obi melawan dan mereka terlibat adu kejantanan hingga si kakek tersungkur. What do you think you know about that? Your sister. Wolkem pun minta ampun lalu memberi Obi sesuatu agar diberikan kepada ibunya yang sedang sakit. Sejak pertama melihatnya, ia tahu kalau Anita itu sedang sekarat dan makanan itu bisa menyembuhkannya. Tanpa pikir panjang, Obi mencari ibunya lalu menemukannya sedang berdoa untuk mendiang bapaknya di kuil Apple. Obi lantas memberikan makanan tersebut pada mamanya dan seketika wajah Anita menjadi segar dan penyakit yang ia rasakan berkurang. Obi lalu memberitahu ibunya kalau ia mendapat obat itu dari seseorang dan akan menemuinya kembali untuk meminta penjelasan. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, keajaiban itu juga dilihat Donald yang kemudian mengikuti kemana Obi pergi. I knew you would be back. Explain. Saat kembali bertemu Wolfgang, Wolfgang pun berterus terang kalau sebenarnya ia tuh bukan manusia, melainkan ras alien reptilian yang disebut bangsa Vril. Sedangkan makanan yang diberikan pada ibunya itu dibuat dari zat yang disebut dengan Vrilia, sebuah energi murni yang bisa membuat mereka berumur panjang ataupun memberi kehidupan pada sebuah planet. Lalu Wolfgang memotong jarinya sendiri, dan setelah memakan Vrilia, jari itu tumbuh kembali untuk membuktikan kalau ia adalah alien. Hanya saja, makanan tersebut ia buat bukan dalam bentuk murni, melainkan campuran dan bersifat sementara. A long time ago, we arrived on this planet after a very long journey. We had found a planet with air and water and life. Sekitar 65 juta tahun yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan angkasa, mereka tanpa sengaja terdampar di bumi yang kaya akan udara, air, dan kehidupan. Ia datang bersama saudaranya yang juga merupakan pemimpin bangsa Vril dan nantinya akan manusia kenal sebagai Hitler. Nah, jadi faktanya Wolfgang itu bukanlah keturunan Hitler seperti yang diceritakan kepada Nazi di film pertamanya, melainkan ras alien sama seperti dirinya. Di antara yang lainnya, Wolfgang ini adalah seorang ilmuwan. Ia lebih tertarik mempelajari flora dan fauna, tidak seperti saudaranya yang lebih tertarik pada sumber daya alam bumi. Hingga suatu hari, Wolfgang menyuntikkan sedikit cairan Vrilia pada sebuah apel, lalu memberikannya pada sepasang primata untuk memberikan dorongan evolusi. Yang kelak, jutaan tahun setelahnya, primata tersebut berevolusi menjadi manusia. I stole some of our precious Vrilia and gave it to my two favorites, Adam and Eve. Nah, jadi di film ini, bangsa Vril itu diceritakan sebagai ras alien yang menciptakan manusia di bumi. Itulah kenapa Wolfgang sempat berkata bahwa manusia adalah kesalahan terbesarnya. Namun, belum genap 7 bulan mereka tinggal di bumi, sebuah komet raksasa terdeteksi bergerak menuju bumi, yang berpotensi mengancam kehidupan di seluruh planet. Karena itulah, Hitler memanfaatkan kekuatan dinosaurus untuk memindah pesawat mereka dan sebagian binatang ke bawah tanah. Yang ternyata bumi selama ini berongga. Ada dunia di dalam planet bumi, sebuah tempat yang disebut dengan Agartha. Mereka meletakkan Vrilia di dalam sebuah cawan suci untuk memberikan kehidupan di tempat tersebut. Jika Obi bisa mendapatkan Vrilia, maka sedikit dari energi tersebut cukup untuk menerbangkan semua pesawat mereka. Cukup untuk membuat Anita berumur panjang atau mengembalikan bulan seperti sebelumnya. Pintu masuk rongga bumi terletak di antara dua gunung di Antartika. Akan tetapi, Wolfgang tidak bisa ikut bersamanya karena kehadirannya bisa mengekspos mereka semua dan sebagian dari rasnya tidak menyukai dirinya. Wolfgang menyarankan agar Obi mengajak Sasha, dia adalah pilot berpengalaman, lalu memberikan potongan jari kelingkingnya karena benda itu akan berguna nantinya. Namun, tanpa mereka sadari, Donald sedari tadi menguping lalu memotret peta yang dipegang Wolfgang. Okay, you will be impressed, girl. Dan setelah itu, Obi meminta Sasha agar mau menemaninya terbang ke bumi. Mereka akan berburu reptilian humanoid dan secangkir cairan ajaib. Tapi, di luar rencana, Donald malah kepengen ikut mereka journey to the center of Earth. Kalau nggak boleh ikut, ia akan memberitahu Anita, yang tentu saja akan melarangnya. Donald beralasan hanya ingin membantu. Jika mereka berhasil mengembalikan pangkalan ini seperti sedia kala, maka jemaahnya juga akan mendapat kenyamanan. Karena Donald memang berniat baik, Obi pun mengizinkannya. Tapi di ujung pintu, seorang penjaga yang gak lain adalah Malcolm bertanya mereka itu pada mau kemana.
Obi pun menjelaskan bahwa mereka harus turun ke bumi mencari cairan suci untuk menyelamatkan pangkalan dan ibunya. Huh? Oh, that's not mine. Malcolm yang seharusnya melarang mereka malah kepingin ikut lalu melepas baju tempurnya. Okay, cool. Katanya Malcolm itu sudah sejak lama pengen jalan-jalan ke bumi, hitung-hitung sekalian jagain anak ibu komandan. Let's do this. Next stop, Earth. Setelah pesawat memasuki atmosfer, mereka menuju bangunan yang diduga sebagai pintu masuk rongga bumi. Tapi ketika hendak mendarat, Obi tanpa sengaja menarik rem tangan yang membuat pesawat jatuh menghantam permukaan. Akibatnya, lapisan es di atasnya retak lalu membawa mereka jatuh ke dalam perut bumi. Untungnya, pesawat itu bisa mendarat dengan selamat. Dan setelah keluar dari pesawat, semua orang dibuat terpukau dengan keindahan dunia di dalam perut bumi. I guess that means Rilia really is powering that tiny, adorable little sun thing over there. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bumi benar-benar berongga seperti yang ada di film Journey to the Center of Earth. Bahkan binatang purba seperti dinosaurus masih ada di tempat ini. Tempat ini bisa begitu terang karena ada matahari buatan yang dipancarkan seberkas sinar dari suatu tempat, yaitu Agartha. Di tempat itulah Frillia berada dan tentunya bangsa Frill, makhluk humanoid yang bisa meniru wujud manusia. Lalu Donald berkata, meski mereka itu punya peta, mereka tetap butuh kompas agar tidak tersesat. Tapi tempat ini nggak ada sinyal, jadi kompas di handphonenya itu tidak berfungsi. Sasha kemudian mengeluarkan handphone jadulnya, yaitu Nokia 3310, yang mendapatkan benda itu di reruntuhan bangunan. Konon katanya, merek itu tahan banting, bahkan selamat dari perang nuklir. Tapi yang terpenting, perangkat itu punya kompas analog, tidak butuh sinyal, dan mereka tidak akan tersesat. Works perfectly. The promised land. Ketika Donald melihat keajaiban dunia ini, timbul hasrat buruk di hatinya, yaitu ingin menjadikan tempat ini sebagai lokasi tertutup layaknya sistem tertutup buatan sang dewa. Seandainya ia bisa membawa semua jemaahnya ke tempat ini, maka tempat ini bisa menjadi surga bagi para job system. Segera setelah menyusun rencana, rombongan pun memulai perjalanan. Tapi baru 10 menit jalan, mereka malah tersesat. Sasha meminta Obi membalik kompasnya. Mereka ada di dalam perut bumi, jadi seharusnya mereka itu berjalan ke arah yang berlawanan. Shut up. Sementara di Agartha sedang diadakan jamuan makan yang dihadiri tokoh penting dunia seperti Mark Zuckerberg, Genghis Khan, Caligula, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, dan masih banyak yang lainnya, termasuk Presiden Amerika itu sendiri. Yang ternyata mereka ini adalah bangsa Frill yang menyamar lalu hidup di tengah masyarakat dalam rangka mengendalikan dunia. Selain sebagai tempat pengungsian, Agartha ini adalah tempat di mana mereka itu melakukan pertemuan penting. Dan tentunya di bawah kepemimpinan Hitler, sang raja dunia, sekaligus pemimpin bangsa Frill. Nah, jadi salah satu jawaban kenapa Nazi Bulan itu memiliki teknologi canggih seperti piring terbang ataupun bisa membangun tambang helium-3 karena pemimpin mereka adalah ras alien yang memiliki pengetahuan dan teknologi canggih. Dalam pertemuan tersebut, Stephanie menyombongkan diri setelah berhasil memusnahkan manusia. Yang menurut mereka, manusia adalah hama pengganggu yang sangat sulit diatur dan mengancam eksistensi bangsa Frill. Very good, Miss President. You managed to destroy all that human vermin. Tanpa manusia, bumi kini bisa mereka kuasai kembali. Tapi alien Hitler malah menyalahkannya. Kemenangan besarnya itu tidak ada artinya. Gara-gara perang nuklir yang ia ciptakan, bumi menjadi planet mati tanpa kehidupan. Lalu salah satu dari mereka menyarankan agar bangsa Frill menggunakan kapal angkasa mereka mencari planet baru. Tapi Hitler nggak setuju. Mencari planet seperti bumi itu bagai mencari jerami dalam tumpukan jarum. Dan sebagai hukuman atas perbuatannya, Stephanie dijadikan santapan makan siang oleh para hadirin. Akan tetapi, menurut alien Hitler, orang yang paling bersalah atas hancurnya bumi adalah Wolfgang. Gara-gara ulahnya menciptakan manusia, bumi menjadi rusak karena peperangan. Dan ia bersumpah akan menemukan Wolfgang lalu menghancurkannya. Dan inilah alasan kenapa Wolfgang lebih memilih pergi ke bulan. Di luar, Obi dan yang lainnya akhirnya sampai pemukiman. Lalu tanpa sengaja, mereka itu melihat sang dewa berjalan di dunia nyata, yaitu Steve Jobs. Donald dan jemaahnya lantas menemui sang CEO untuk meminta berkat, yang tentu saja Steve Jobs adalah alien Frill.
Sementara Obi dan yang lain diam-diam menculik beberapa pengawal lalu menyamar menggunakan baju mereka. Tapi sayangnya Malcolm tertangkap setelah melawan beberapa raptor lalu dibawa masuk ke dalam bersama Donald dan pengikutnya. Saat dibawa menghadap Hitler, Hitler bertanya dari mana mereka bisa tahu tempat ini. Donald kemudian menunjukkan foto Wolfgang memegang sebuah peta. Hitler pun meminta agar Donald menunjukkan lokasi di mana Wolfgang berada. Tapi Donald minta kesepakatan. Jika Hitler mengizinkan kaumnya tinggal di tempat ini, maka ia akan memberitahu di mana Wolfgang. Tapi sebelumnya, Hitler harus menekan tombol persetujuan perjanjian di handphonenya, yang menjelaskan hak dan kewajiban pasca negosiasi layaknya menginstal aplikasi. Hitler pun menyetujuinya, dan setelah itu Google Map menunjukkan lokasi di mana Wolfgang berada, yaitu di bulan. Akan tetapi, bernegosiasi dengan alien berumur jutaan tahun bukanlah hal bijak, dan Hitler pun menjadikan mereka makan siang. Mahlzeit, boys! Untungnya, Malcolm berhasil melepas borgolnya lalu kabur keluar. Sementara di tempat lain, Obi dan Sasha akhirnya menemukan kuil di mana Frilia disimpan. Tapi sampai di depan pintu, mereka itu tidak bisa membukanya karena pintu itu dilindungi pengaman biometrik. Lalu Obi ingat kalau ia membawa potongan jari Wolfgang dan pintu itu pun akhirnya bisa dibuka. Wow, the Holy Grail, huh? Lalu Obi manjat ke atas untuk mengambil Frilia. Tapi masalahnya ketika Frilia diambil, matahari buatan itu menjadi runtuh dan menyebabkan gempa besar di Agartha. Obi dan Sasha bergegas meninggalkan tempat tersebut lalu menggunakan delman purba untuk menghindari kejaran matahari buatan. Malcolm yang ada di dalam juga buru-buru keluar lalu bergabung dengan Obi dan Sasha. Dan setelah itu Obi dan yang lain kembali ke pesawat lalu pulang ke bulan. Namun, di saat yang sama, alien Hitler juga menggunakan kapal angkasanya terbang menuju bulan berbekal Google Map dari handphone milik Donald. Did you find it? Sampai di bulan, Wolfgang malah mencegat Obi, lalu memintanya menyerahkan Frilia. Jika tidak, ia akan menembak ibunya. Namun, tiba-tiba terjadi gempa yang disebabkan kapal angkasa Hitler mendarat di atas pangkalan. Lalu ia menerobos masuk ke dalam menggunakan T-Rex tunggangannya. Mutafikas. Semua orang yang ada di dalam pun dibuat kocar-kacir. Hingga akhirnya setelah berabad-abad lamanya, dua saudara yang sedang berseteru itu akhirnya bertemu kembali. Step away from the ship. Jadi rupa-rupanya tujuan Wolfgang mengambil Frilia di bumi adalah untuk memancing Hitler agar dirinya membawa pesawat angkasanya ke tempat ini, yang mungkin akan ia gunakan untuk pergi mencari planet baru. Tapi Hitler gak peduli lalu menyapu Wolfgang dengan ekor dinosaurusnya. Anita kemudian meminta Obi memberikan Frilia lalu meminumnya. Cairan ini adalah energi murni, jadi seharusnya tidak berbahaya dan justru akan memberinya kekuatan super. Dalam sekejap, Anita kembali menjadi muda lalu menghajar dinosaurus dan Hitler hanya dalam sekali tendangan. Namun, akibat pendaratan yang dilakukan Hitler, struktur pangkalan rusak parah. Obi meminta semua orang masuk ke pesawat angkasa Celestial. Sementara, Sasha mencoba menghubungkan Frilia dengan komponen mesin agar pesawat itu bisa menyala. Sayangnya, saat Obi hendak menjemput sang ibu, Wolfgang tiba-tiba muncul lalu menembak Anita. Obi berlari ingin menyelamatkannya, tapi pangkalan mulai runtuh dan mereka harus segera terbang ke angkasa. Tidak ada pilihan, Obi pun terpaksa merelakan sang ibu demi menyelamatkan banyak orang. Akan tetapi, masalah belum berakhir. Wolfgang dengan kapal angkasanya mengejar lalu menembaki Celestial. Tak lama berselang, Wolfgang melakukan panggilan video. Ia meminta agar para manusia ciptaannya itu bekerja sama. Jika tidak, ia akan menghancurkan Celestial dalam sekejap. Lalu Obi bertanya, semua saluran komunikasi internal sudah dimatikan. Bagaimana cara ia bisa melakukan panggilan video? Cellular network? Wolfgang menjawab, tentu saja dengan sinyal internet. Lalu menunjukkan smartphone milik Donald yang ia rampas dari Hitler. Untuk sejenak, Obi terfikirkan sesuatu. Handphone milik Donald seharusnya hanya bisa terhubung Wi-Fi serta tidak bisa melakukan panggilan seluler. Terkecuali jika ia melakukan jailbroken pada handphonenya.
yang artinya jika mereka bisa terhubung dengan jaringan IX miliknya, mereka bisa mengaktifkan bom yang ada di handphone tersebut. Singkat cerita, Obi minta Sasha memodifikasi Nokia 3310-nya agar bisa terhubung dengan handphone milik Donald. Lalu mereka melakukan peretasan, kemudian meledakkan Wolfgang beserta kapal angkasanya. Have a nice afterlife. Semua orang bersorak gembira atas kemenangan tersebut dan akhirnya perjalanan angkasa pertama manusia pun dimulai. Lalu Obi menghampiri Sasha bertanya kenapa ia terlihat murung. Sasha berkata kalau ia sempat mendengar Obi itu dijodohkan sang ibu dengan Malcolm. Laki-laki itu benar-benar seorang pria berotot, tangguh, bahkan berani melawan dinosaurus. Tidak seperti dirinya nggak punya iPhone tapi cuma punya Nokia 3310. Obi terus terang, Malcolm itu sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Dan sebenarnya, ia lebih tertarik dengan pria sederhana sepertinya. Apalagi, Sasha dan dirinya punya hobi yang sama, yaitu engineering. She likes it, dude. Tak lama berselang, gantian Malcolm menghampiri Sasha. Ia memberitahu kalau gadis kecil itu sepertinya menyukainya, lalu kenapa Sasha tidak berterus terang. Lagi pula, meski dijodohkan Anita, ia nggak suka gadis kerempeng dan menyukai yang berlemak dan berbulu. Peanuts in the sauce. Tiba-tiba, Malcolm merasa sulit bernafas gara-gara ada kacang nyangkut di tenggorokannya. Dan tak lama kemudian, Malcolm jatuh meninggal dunia. Kepergian Malcolm tentu saja menjadi duka mendalam bagi Obi. Selain menjaga ibunya, Malcolm sudah seperti keluarga sendiri. Akan tetapi, saat hendak menguburnya keluar angkasa, ternyata Malcolm itu masih hidup. Jadi, sejak kecil, Malcolm ini sering mati suri, yaitu meninggal sementara. Kalau nggak salah, ibunya itu udah 20 kali menguburkannya dan ia selalu bangun setelahnya. Meski terdengar aneh, tapi ya sudahlah, yang penting Malcolm itu masih hidup. Perjalanan ini mungkin bukan pilihan utama mereka, tapi setelah semua yang terjadi, mungkin ini adalah pilihan yang terbaik. Tujuan perjalanan mereka adalah planet Mars yang diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 100 tahun perjalanan. Mengingat pesawat angkasa mereka hanya melayang-layang tanpa cukup mesin pendorong. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka mengetahui bahwa di tanah Mars telah berdiri sebuah peradaban maju dengan logo palu arit dan akhirnya film pun selesai. Film ini secara tidak langsung menjelaskan banyak pertanyaan di film pertamanya, seperti bagaimana manusia bulan bisa memiliki peradaban maju yang dikarenakan adanya campur tangan alien. Kehadiran tokoh-tokoh dunia yang ada di film ini digambarkan sebagai entitas yang mampu membawa kemajuan peradaban, atau bahkan sebaliknya yang bisa membawa kehancuran seperti yang terjadi di dunia nyata. Ada yang bilang bahwa dunia ini sebenarnya itu dikendalikan beberapa orang tertentu, pihak-pihak yang selama ini di balik layar mengontrol berbagai kepentingan dunia. Tidak dijelaskan peradaban seperti apa yang ada di planet Mars, tapi yang pasti peradaban tersebut datang dari sebuah peradaban maju. Itulah alur film Iron Sky The Coming Race. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.